Terima kasih Kakak Taufik yang sudah berkenan memberikan waktu kepada saya untuk berbicara. Hai, Sobat KPI 2018, apa kabar kalian? Saya Google akan memperkenalkan profil Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam HMJKPI UIN Walisongo Semarang tahun 2018. Selamat datang di penelusuran Google KPI UIN Walisongo Semarang. Mari saya perkenalkan profil HMJKPI 2018. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang mahasiswa baru jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2018 di kampus UIN Walisongo Semarang. Saya perkenalkan profil pengurus HMJKPI terkece tahun 2018. Yang pertama ada Badan Pengurus Harian. Yang kedua ada Departemen Wacana yang bertugas mengasah dan mengembangkan skill serta intelektual mahasiswa KPI dalam bidang kajian akademik dan non-akademik. Yang ketiga ada Departemen Penyiaran yang bertugas mengasah dan mengembangkan skill mahasiswa KPI dalam bidang broadcasting. Yang keempat ada Departemen Internal Eksternal yang bertugas membangun jaringan komunikasi dengan internal HMJKPI dan relasi dengan pihak eksternal. Yang kelima ada Departemen Penerbitan yang bertugas mengasah dan mengembangkan skill mahasiswa KPI dalam bidang jurnalistik cetak dan online. Selanjutnya mari kita simak beberapa kegiatan yang ada di HMJKPI 2018. Kegiatan Studi Media di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah dan Kompas TV Jawa Tengah pada tanggal 27 Agustus tahun 2018. Kemudian ada Seminar Nasional Literasi Media dengan tema Build a Smart Society with Media bersama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah pada tanggal 25 April tahun 2018. Selain itu juga ada broadcasting class dan kelas desain yang diadakan oleh HMJKPI 2018. Ingin lebih tahu profil HMJKPI 2018 silahkan bisa kunjungi Instagram HMJKPI UIN Walisongo, blog HMJKPI UIN Walisongo dan channel YouTube HMJKPI UIN Walisongo. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Taufik kembali. Terima kasih.